latar. Mungkin Kang Robert bisa menceritakan gimana sih sejarahnya Pecut ini? Taman Pecut. Taman Pecut. Taman Pecut itu dulu yang membangun itu adalah Wali Kota Blitar Pak Samanhudi Alfar. Jadi Pak Samanhudi yang buat Pak Samanhudi itu tujuannya adalah untuk mengenang sejarah bahwa di Blitar itu dulu ada yang namanya Pecut Samanhudiman. Seperti Samanhudiman tersebut. Yang Pecut Samanhudiman itu adalah milik Bupati Blitar ketiga Sosro Adinegoro. Bupati Blitar ketiga ya. Jadi Bupati Blitar ketiga mangkatnya di Pangeran Anto. Oh iya, siap. Ya. Jadi Pecut ini dulu menurut legenda, ini legenda ya, ini fakta sejarah kita juga belum tahu, legenda bahwa dulu Pecut Samanhudiman ini ketika ada lahar gunung, ketika Pecut itu dipakai oleh Pak Pak oh, iya. Itu bisa untuk menghalau lahar mas. Oh, jadi gunanya untuk menghalau lahar. Nah, tadi sejarahnya mas, terus dimanakah Pecut Samanhudiman itu sekarang berada? Nah, kan yang saat ini itu berada ada di Pendoporo Gajinegoro mas, di tempat pusaka. Utaranya alun-alun ini di Topo Kabupaten Blitar. Tapi masih ada ya? Masih ada mas. Pecut Samanhudiman itu masih ada. Siap. Oke, dan ini adalah kita sebagai rakyat Blitar sekarang kita untuk itu bisa berhubungan. Ya, untuk bisa berhubungan. Jadi untuk saat ini pecut tersebut berada di Pendopo Rogatinegoro, di tempat pusaka mas. Tetap diuri-uri ya. Masih dirawat juga. Masih dirawat. Sebenarnya tetap ada ya itu. Tetap ya? Ada. Maka dari itu di sini diadakan Taman Pecut tersebut. Taman Pecut. Taman Pecutnya untuk mengenang bahwa dulu Blitar itu pernah punya yang namanya Pecut Samanhudiman. Oke guys, sekarang kita berada di makam Bung Karno. Bung Karno itu siapa sudah tidak perlu diragukan lagi. Semua orang di Indonesia sudah tahu siapa itu Bung Karno. Bahkan internasional pun sudah tahu tentang Bung Karno. Nah ini ada sahabat kami dari Kediri ya Pak. Kediri. Pak, pandangan panjenengan tentang sosok Bung Karno itu seperti apa? Sosok Bung Karno. Sosok kalau Bung Karno itu ya ikonnya Indonesia. Karena salah satu proklamator negara Republik Indonesia, salah satu selain Bung Hatta, ya. Dan juga dia terkenal sebagai orator ulung pada tahun berapa ya itu ya, pas kita belum lahir ya, dia sudah mendunia, pemimpin dunia dari Indonesia. Ya, jadi saat itu sudah terkenal di mana-mana. Maka dari itu Bung Karno itu ya. Jadi dengan adanya wisata di makam ini ya, mengingatkan kita kepada proklamator kita, kita jangan melupakan sejarah. Nah, jangan pernah melupakan sejarah.
menurut saya kayak gitu. Ya, alhamdulillah dengan telah berakhirnya pandemi ya. Tapi kita jangan sampai terlena. Alhamdulillah sudah meningkat lagi wisata di sini. Wisatanya. Alhamdulillah sudah meningkat lagi. Saya lihat tadi kok di jalan-jalan sini sudah ramai. Sudah ramai, sudah diperbolehkan juga. Ya, semoga kondisi yang mulai berkurang ini bisa mengembalikan perekonomian kita ya, Pak ya. Betul. Di Indonesia terutama Kota Blitar ini. Oke, cukup. Thank you. Kita lanjutkan perjalanan kita. Teman-teman, kali ini kita datang di Candi Penataran, tempat yang bersejarah banget. Hari ini ada bawa siapa Kang Robek? Ini sama Pak Handoko, Pak Handoko. Di Lumajang. Lumajang, di satu suku di Lumajang. Kita hari ini kita riding ke tempat-tempat bersejarah di Blitar. Salah satunya adalah Candi Penataran. Nah, setahu saya ini Candi Penatarannya adalah candi yang berada dulu di bawah tiga kerajaan besar, Pak. Candi mulai Kediri, Singasari dan Majapahit. Nah, ini Pak Dokter sini Bu. Tahun berapa ya? Kira-kira 20 tahun yang lalu. Tahun yang lalu, teman-teman. Karena ada rasa ketukan hati untuk datang lagi. Kondangnya ini Pak, kalau saya belajar ini Blitar dan Lumajang ada frekuensinya Pak. Jadi dulu itu raja pertama Majapahit itu Raden Wijaya. Ketika babat Majapahit itu bersama Wira Raja musuh tentara Tartar itu Tartar. Nah, setelah berhasil musuh tentara Tartar akhirnya Pak dibagi Pak. Terutama saya sebagai warga Lumajang yang tadi sudah saya katakan saya akan terbukti untuk menjadi siapa kembali yang berjalan di sini untuk menyambung silaturahmi yang sudah dibawa oleh raja-raja kita dahulu zaman Majapahit. Kami generasi penerus ingin selalu silaturahmi kami karena di sini dengan Lumajang itu adalah
kebersamaan dalam sosial dan lain-lain, itu yang membuat saya terpilih lagi datang. Bisa juga disebut sebagai satu kesatuan juga. Jadi sudah sejak dulu sebenarnya. Raja-raja kita sudah frekuensi sambungan antara bila dari macam-macam. Makanya saya mohon jangan hanya saya sebagai warga dari Lumajang, saya menghimbau kepada semua rakyat atau semua warga Lumajang yang ada itu supaya sering bersilaturahmi kepada candi-candi, terutama candi yang ada berhubungan asap dengan area Lumajang. Muri-muri budaya. Oke, terima kasih. Lodagung, sungai paling indah di Kabupaten Blitar. Disebut Lodagung karena sungai ini mengalir dari Lodoyo sampai dengan Tulungagung. Nah, sungai ini memiliki pemandangan yang sangat indah. Pemandangannya seakan-akan seperti di Swiss atau Belanda. Nah, ini adalah salah satu wisata hits di Kabupaten Blitar dan banyak digunakan untuk selfie-selfie. Selain untuk selfie, sungai ini juga banyak digunakan oleh konten kreator untuk membuat konten-konten, baik itu konten YouTube maupun konten di media sosial. Bahkan beberapa artis lokal pun juga menggunakan sungai ini untuk bikin video klip.